Hujan deras akan guyur 30 wilayah, Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, telah merilis peringatan dini cuaca untuk besok, Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. BMKG memperkirakan, 30 wilayah di Indonesia berpotensi hujan deras. Mulai dari Riau hingga sebagian wilayah Jawa. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang adalah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!